Kericuhan terjadi saat ratusan warga Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Ciomasih, Kabupaten Bogor antri pengambilan nomor bansos bantuan pangan non tunai atau BONT. Warga rela berdesakan dan abaikan protokol kesehatan demi mendapatkan uang bantuan sembako yang dicairkan untuk kali pertama. Dan berikut kilas sekitar kita selengkapnya. Ratusan warga Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berdesakan tanpa menghiraukan protokol kesehatan. Warga rela berdesakan untuk mendapatkan nomor urut dan antrian bantuan sembako dalam bentuk tunai, bantuan pangan non-tunai, BPNT, dari pemerintah yang dicairkan untuk pertama kali dengan sistem tunai. Dalam bantuan tunai ini, warga menerima uang sebesar Rp600.000 tahap 1, 2, dan 3 di halaman kantor Desa Pagelaran. Pembagian bantuan yang diberikan lebih dari 1.080 warga Pagelaran ini merupakan hari terakhir hingga membuat warga berbondong-bondong datang untuk mengambil bantuan secara bersamaan.